itu kuat kita lewat jalan yang rapi bawa kendo enak nantinya atau teman-teman yang ada ibu dari Subai apa ini udah bisa kita tanya-tanya dulu ya. Halo, assalamualaikum. Jadi apa ya? Mau izin ya? Hari dapat berapa mbak biasanya mbak? Kalau 50 itu dari jam berapa? Dari pagi jam berapa? Jam 10 pagi sampai? Sampai sore. Gantung kalau jam berapa? Jam 10 ya. Kalau lagi rame mah biasanya 40. Kalau lagi sepi matanya gini sekarang ini sakit ya Bu ya? Sakit mah enggak. Tapi ya penglihatan kurang. Kurang ya, enggak bisa lihat. Biasanya matanya udah putus. Oh, jadi yang sebelah udah enggak bisa lagi. Ya. Jadi yang ini yang bisa. Tapi masih bisa lihat Bu. Masih tapi enggak terang. Iya. Jadi ke bawah mata yang kenapa enggak berobat Bu? Belum berobat kenapa? Saya udah berobat ke rumah sakit enggak. Iya. Kata dokter mata yang kiri enggak bisa dioperasi. Iya. Kalau mata kanan bisa, sakit saya nggak punya kartu CPNS. Harus bayar dari mana om? Makan aja sehari sekali makan. Sekarang aja alhamdulillah udah harus saya jaga sini sehari sampai 3 kali makan om. Tadinya ya Allah om sampai saya nangis ya malam. Salam tahajud. Ibu tinggal di mana? Ya, Kondanger. BCA Kebon Dangder. Iya. Di jalan apa itu? Pasar Bumi Waras. Pasar Bumi Waras. Pokoknya belah sini dekat sekolahan, belakang sekolah. Belakang sekolahan apa itu? SD. SD apa itu namanya? SD berapa? SD 2. SD 2. Nomor SD rumahnya, 2. Bu? Enggak tahu, saya ngontrak. Oh, ngontrak. Di kontrakannya siapa nama kontraknya? Nama kontraknya yang punya Bapak PI. Pak PI. Iya. Di kontrakannya Bapak PI di iya. Daerah Bumi Waras. Iya. Oke. Mungkin ibu ada permintaan ini atau ada harapan ini ya, dengan saudara, ada dari teman ataupun dari para dermawan yang ada. Harapan ibu apa, seperti apa bu harapannya? Ya saya sebenarnya mau mata sehat lagi, mau kerja semula lagi lah, cuci gosok, jangan sampai anak saya di tengah jalan lagi bu. Oh ya. Ini ya guys ya. Jadi ibu ini tadinya dia ini cuci gosok, tapi dikarenakan matanya sekarang sakit, sebelahnya yang sebelah kiri tidak bisa lagi ya guys ya. Yang sebelah kanan ini agak kurang, jadi sebenarnya tidak bisa lagi untuk gosok. Namun akhirnya dia tidak bisa kerja, tidak ada penghasilan, dia tidak sangat terpaksa, dia turun ke lampu merah di daerah Jalan Arif Demokratis dengan membawa cucunya. Ya guys ya, itulah ya pesan-pesan ibu tadi ya buat ya, buat sobat-sobat semua ya guys ya, yang ada rezekinya lebih ya, kemungkinan ya ada uang yang bisa disisihkan untuk membantu ibu ini ya guys ya. Kasihan sekali ya guys, dulu sekali dia orang nggak punya ya guys ya, makanya sakit, dia mencari makan dengan kosong ya, ya kerja dengan orang dengan banyak baju, tapi sekarang makannya nggak sehat lagi ya. Guys, itulah ya buat sobat-sobat semua ya. Jangan lupa ya, membantu sesama adalah suatu perbuatan yang mulia. Oke? Okay? Cara!